بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini hari Ahad tanggal 24 Jumadal Ula tahun 1441 Hijriah atau 19 Januari tahun 2020 kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Salihin karya Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan kitab Riyadus Salehin karya Al-Imam An-Nawawi al rahimahullah melanjutkan pertemuan yang sebelumnya pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah yang ada di halaman 17 kitab terjemah jilid yang kedua bab ke-13 ini bab bayanu kathroti turukil khair bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan di dalam bab ini penulis kitab Riyadus Salihin al-imam an-nawawi rahimahullah membawakan dalil-dalil ada dari Al-Quran dan ada dari hadis. Dalil-dalil yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah dalil-dalil dari Al-Quran Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah Kemudian Setelahnya, baru beliau menyampaikan al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalil-dalil dari hadis. Kita masuk pembahasan yang pertama terkait masalah banyaknya jalan kebaikan, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan dalil dari Al-Quran ada empat dalil. Dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 197. Dalil yang ketiga surat Az-Zalzalah ayat 7. Dalil yang keempat Surat al jathiyah ayat 15. Selanjutnya penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan bahwa dalil dalam pembahasan ini banyak. Kita simak dalil pertama, Surat Al-Baqarah ayat 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin" kebaikan apa saja yang kalian lakukan fa innallaha alim maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kemudian dalil yang kedua surat al-baqarah ayat 197 Allah berfirman wa ma taf'alu min khairin perbuatan apa saja yang kalian kerjakan Allah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga surat Az-Zalzalah ayat yang ketujuh Fama ya'mal dzarratin Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sedikit dia akan melihat balasannya. Kemudian dalil keempat dalam surat Al-Jasiyah ayat 15 man amila salihan Barang siapa yang beramal soleh Maka ujung-ujungnya itu adalah untuk dirinya sendiri Maka selanjutnya Bab ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah Yang pertama di sini Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah Penulis kitab ini menyampaikan kepada kita Bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah selanjutnya menyebutkan bab ke-13 yaitu bab bayanu kathrati turukil khair bab ini adalah bab tentang banyaknya jalan kebaikan Syekh Muhammad bin Saleh al Thaimin rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwasanya yang namanya kebaikan itu jalannya banyak Kenapa kebaikan itu jalannya banyak? Maka sebabnya, ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah jadikan bahwasannya di sana banyak jalan-jalan kebaikan. Sengaja Allah jadikan demikian agar mereka. Para hamba banyak mendapatkan pahala dan banyak mendapatkan fadilah. Mereka banyak mendapatkan pahala, sehingga sengaja Allah jadikan demikian jalan-jalan kebaikan itu banyak, supaya mereka banyak mendapatkan pahala kemudian. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Salah Rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwa Inti jalan kebaikan itu ada tiga Jadi jalan kebaikan pada dasarnya ada tiga Yang pertama bentuknya bisa jadi Jihad badan Jihad fisik yang kedua bisa jadi jihad harta, yang ketiga bisa jadi keduanya. Ini adalah dasar jalan-jalan kebaikan. <tuh> Adapun penjelasannya yang pertama adalah jihad fisik. Jihad fisik yang dimaksud adalah amalan-amalan badan Amalan-amalan badan ini seperti Sholat Ini namanya jihad fisik Kemudian juga puasa Puasa ini jihad fisik Kemudian perang Jihad visabilillah melawan orang kafir Ini juga bagian dari jihad fisik atau jihad badan dan lain-lain. Kemudian, dasar jalan kebaikan yang kedua adalah jihad harta atau pengorbanan harta. Pengorbanan harta, contohnya seperti zakat-zakat yang ada, ada zakat mal, kemudian ada zakat buah-buahan pertanian dan lain-lain. Kemudian termasuk pengorbanan harta sedekah. Ada sedekah-sedekah yang wajib, ada sedekah-sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib misalkannya zakat fitrah ya sedekah fitrah atau sedekah yang wajib ya sedekah kepada menafkahi keluarga. Jadi termasuk pengorbanan harta nafkah juga. Nafkah ada nafkah 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 yang wajib, ada juga nafkah nafkah yang sunnah dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga dasar jalan kebaikan bisa jadi dua-duanya, bisa jadi keduanya. Ya ada pengorbanan fisik, pengorbanan badan dan ada pengorbanan harta. Ini contohnya berjihad fi sabilillah dengan senjata. Dia jihad, dia juga beli senjata. Ini namanya dia pengorbanannya dua. Pengorbanannya badan dan Pengorbanannya harta, atau mungkin semi jihad fisabilillah, hadir di majelis taklim. Ini pengorbanannya juga dua: ada pengorbanan fisik, pengorbanan badan, ada pengorbanan bensin, pengorbanan harta. ya atau apalagi misalkannya kegiatan ta'limnya di masjid misalkannya biasa ada yang suka narok di kotak amal ini namanya pengorbanan harta dan juga beliau pengorbanan badan atau mungkin bawa catatan pulpen boleh beli buku boleh beli maka di sini nampak ada pengorbanan badan ada pengorbanan harta Nah, macam-macam yang tiga dasar jalan kebaikan tadi disebutkan ada berupa pengorbanan badan, yang pertama ada berupa pengorbanan harta yang kedua dan yang ketiga ada berupa pengorbanan keduanya, ini contohnya banyak. Semuanya Allah jadikan jalan kebaikan itu banyak. Nah, tujuannya agar ketaatan itu modelnya banyak sehingga orang-orang pun tidak bosan. Ya, ada pengorbanan berupa badan, pengorbanan berupa harta, pengorbanan dua-duanya sengaja Allah jadikan itu agar orang-orang pun tidak tidak bosan. Bayangin kalau misalkannya jalan kebaikan itu cuma satu. Bisa jadi dengan itu mereka bosan. Dan kalau jalan kebaikan ini cuma satu itu tidak terasa di situ ada ujian. Akan tetapi kalau misalkannya jalan kebaikan itu banyak, tentunya ini lebih lebih enak, lebih nyaman diterima oleh orang-orang dan bisa jadi ujian itu lebih berat. Eh, ujian itu lebih lebih banyak juga. Ada jalan kebaikan ini, ada jalan kebaikan itu dan seterusnya. Nah terkait masalah bab ini ada firman Allah yang lain terkait masalah banyaknya jalan kebaikan. Ini judul babnya. Allah berfirman seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman fastabiqul khairat. Ya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah berfirman innahum sesungguhnya mereka itu kanu yusari'una fil khairat sesungguhnya mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan nah, di sini menyampaikan kepada kita Allah membahasakannya khairat kebaikan maka ini menunjukkan apa kebaikan itu tidak hanya satu akan tetapi jalannya banyak Allah tidak membahasakan A khairin Nah, Allah tidak membahasan Fasta bikul khairin, tidak. Atau bikul khairan, tidak. Innahum kanu yusari'una fil khairin, fil khairi, tidak. Akan tapi khairat banyak. Nah, maka ini menunjukkan bahwa saya jalan-jalan kebaikan itu banyak. Nah, setelah ini baru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Thaimin Allah menyampaikan bahwa di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Menyebut bahwasannya jalan-jalan kebaikan banyak Dengan beberapa dalil yang tadi kita simak di awal Dalil yang pertama surat Al-Baqarah ayat 197 Yang tadi disimak di awal Wa mataf'alu min khairin ya'lamhullah ya Kemudian dalil yang kedua surat Al-Baqarah ayat 215 Wa mataf alu min khairin fa'innallaha bihi alim Kemudian dari yang ketiga surat az zalzalah ayat yang ketujuh fama dan ayat-ayat yang lainnya. Ya dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan tidak hanya satu model saja, tidak hanya satu sifat saja, tidak hanya satu jenis saja. Maka di sini yang menunjukkan apa yang kita sampaikan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu banyak di antaranya yang pertama eh, kita dapati ada orang-orang yang senang sholat sehingga dia rajin sholat rajin sholat duha rajin kiamul lail rajin sholat tahajud rajin sholat witir senangnya sholat ada orang-orang yang seperti itu nanti dia uh, sholat lagi qobliyah, sholat lagi ba'diyah, dan sholat-sholat yang lain kemudian juga yang menunjukkan apa yang kita sampaikan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu banyak ada orang yang sukanya baca Quran, dia pagi baca Quran, siang baca Quran sore baca Quran, malam baca Quran kemana-mana bawa Quran maka kita dapati ada orang-orang yang seperti ini ini juga menunjukkan bahwa saya jalan-jalan kebaikan itu banyak ada yang doyan sholat, ada yang doyan baca Quran ada yang suka zikir ya kemana-mana dia bertasbih dia bertahmid baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya sehingga kita dapati ternyata memang jalan-jalan kebaikan itu banyak Kemudian juga diantara orang-orang itu ada yang doanya sedekah. Ada donasi ini, dia sedekah. Ada donasi itu, dia sedekah Lihat ada orang perlu dibantu, dia sedekah Senang dia kalau ngeluarin duit buat sedekah Ada orang-orang yang seperti itu Senantiasa dia sedekah Senang dia ngebahagiain keluarganya Ngasih kebahagiaan buat keluarganya Keluarga dicukupin Keluarga mau beli apa, dibeliin sama dia Tentunya tanpa berlebih-lebihan Kemudian juga ternyata diantara orang-orang Ada yang sukanya belajar ada yang suka sama ilmu Ada yang sukanya belajar Dia tolabul ilm Menuntut ilmu Yang mana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Thaymin rahimahullah Di halaman 19 paragraf yang kedua Beliau menyampaikan bahwasannya Di masa-masa kita ini Yang namanya Tolabul ilmi Belajar agama Itu merupakan Amalan badan yang paling afdol, kalau tadi kita katakan semi jihad. Kenapa? Karena orang-orang di masa kita ini zaman sekarang itu mereka benar-benar butuh yang namanya ilmu syari. Kenapa beliau mengatakan demikian? Orang zaman sekarang butuh ilmu syari, sebabnya karena banyak kejahilan di mana-mana banyak kebodohan banyak orang-orang yang dia mengklaim dia ulama padahal dia nggak punya ilmu kecuali cuma dikit punya cuma modal satu dua hadis kemudian mengklaim dia ulama langsung buka pengajian atau misalkannya ya dia Mungkin dulunya begini, begitu, begini, bertobat, belajar dikit, belajar dikit, belajar dikit, udah ngeklaim dia, uh, ustadz, ulama, dan seterusnya. Sehingga zaman sekarang, kata Syekh Muhammad bin Saleh, Al thaymin Rahimahullah, kita benar-benar butuh ilmu. Benar-benar butuh ilmu, bukan cuma sekedar ilmu, akan tapi ilmu-ilmu yang nempel. Ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham yang benar. Karena kadang-kadang berdasarkan Al-Quran, tapi pahamnya nggak benar. Ya berdasarkan Al-Quran, tapi pahamnya nggak benar. Seperti misalnya bisa jadi kita mendapati ada orang yang tidak sholat. Padahal di Al-Quran dikatakan, wa'akimus sholat, dirikanlah sholat. Ternyata setelah ditelusuri pahamnya nggak benar. Dia bilang yang namanya sholat itu setahu dia itu adalah secara bahasa artinya doa. Yang namanya sholat tafsirnya doa kata dia. Dia sering doa, sering doa, sering doa, makanya dia nggak sholat, nggak perlu sholat. Doa udah cukup. Ini juga karena kejahilannya. Atau mungkin ada as-sunnah, hadis. Hadisnya benar, akan tetapi paham yang tidak benar Kita tahu ada hadis Ketika Nabi melewati dua kuburan ya Ketika Nabi melewati dua kuburan Nabi meletakkan pelepah korma Sehingga para sahabat yang lihat waktu itu nanya Ya Rasulullah kenapa dua kuburan ini ditaruh pelepah korma Ada yang pernah dengar insya Allah hadis ini Kemudian Nabi bilang apa? Nabi bilang ini dua orang dalam kubur lagi disiksa yang satu disiksa karena dia nggak bersih ketika buang air, buang air kecil, ya tidak tidak bersih ketika bersuci. Kemudian yang satunya lagi karena namimah suka adu domba dia, suka fitnah menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia akhirnya mereka berantem. Kemudian Nabi mengatakan sengaja saya taruh ini untuk meringankan siksaannya biar kering. Sampai Indonesia dalilnya disulap pelepah korma yang ditaruh sama Nabi jadi bunga katanya ini dalil kita nabur bunga di kuburan pahamnya tidak benar padahal ini hadis udah ada sejak zaman Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Hambali semua ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskannya ini khusus ya atau kekhususan bagi Nabi Sallallahu muncul dai muncul ustad bilangnya ini dalil kita nabur kembang kalau Nabi dulu pelepah korma Kan seperti itu Sehingga benar-benar kita butuh ilmu syari Untuk apa? Untuk kita meredam kericuhan ini Kadang-kadang ada da'i yang berbicara Bawa dalil, dalil ini, dalil itu Dalilnya dipelintirin Sehingga kita faham Ya sehingga kita faham Atau misalkannya Ramadan Ada muncul dalil sumu tasihu Itu hanya ungkapan bahasa Arab saja tapi taunya orang nangkapnya itu hadis Yang ceramah pakai peci Kemudian pakai sorban Dengan gagahnya ceramah di depan Wah uh, itu ternyata sumutasi hadis Kenapa? Karena kita juga nggak belajar Makanya yang namanya bu ilam Ini merupakan Amalan yang paling utama zaman kita Sekarang Untuk meredam kejahilan Yang merebak di Kampung-kampung, di kota-kota Dan di daerah-daerah yang lain ada orang-orang yang punya satu hadis, punya dua hadis dari Rasulullah SAW mulai dia berfatwa berani dia. Dia nganggap remeh. Padahal Nabi mengatakan ajrohukum alal futi, ajrohukum alan nari, ajrohukum alal futi. Orang di antara kalian yang paling berani masuk neraka itu adalah yang paling berani memberikan fatwa. Dia mungkin karena cuma dapat satu dua hadis nggak dapat nih hadis kan seperti itu sehingga gampang dia bermudah-mudah seakan-akan dia itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya seakan-akan dia Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan para imam yang lain. Makanya ini berbahaya. Nah, ini berbahaya kalau kita tidak belajar ilmu syar'i nanti akan nyaman itu mereka-mereka yang mengklaim bahwa mereka ulama. Harus kita belajar dan belajarnya yang benar. Dalam artian apa? Betul-betul kita Belajarnya itu ya betul-betul belajar gitu sehingga ilmu yang kita dapat kuat hujah yang kita dapat kuat benar-benar kita ngerti benar-benar kita paham belajar nggak sekedar hanya sekedar apa siraman rohani saja kita duduk siraman rohani senang hati bahagia berbunga-bunga pulang kemudian duduk belajar senang siraman rohani saya tidak ya akan tapi betul-betul ya, Belajarnya itu betul-betul belajar ya seperti di zamannya Imam Malik, Rahimahullah. Di kala itu beliau adalah uh, Imam Darul Hijrah, Darul Hijrah rumah hijrah, tempat hijrah adalah Madinah. Maka Imam Malik ini adalah Imam di kota Madinah. Di zamannya itu majelis-majelis semuanya mempelajari ilmu-ilmu taksil ilmu-ilmu taksil itu ya, misalkannya ada hadis di syarah ya ada hadis di syarah ini maksud hadis ini adalah ini faedahnya adalah ini dan seterusnya atau misalnya ilmu taksil adalah contoh ya kajian kita hari Senin masalah sujud sahwi kemarin sujud sahwi itu maksudnya apa kemudian kalau kita kekurangan rokat dalam sholat itu bagaimana kalau kita kelebihan rokat dalam sholat itu bagaimana Kemudian kalau kita lupa tahiyat pertama itu bagaimana? Kemudian kalau kita lupa baca Fatihah gimana? Kalau kita kelewat baca Fatihah imamnya kecepatan kita belum kelar Fatihahnya itu bagaimana? Dan seterusnya. Ini namanya pelajaran taksil. Betul-betul uh, belajar kita pulang bawa ilmu. Ampengannya nah, seperti itu. Nah, bukan cuma asal sekedar duduk di majelis alim, baca ini, baca itu pulang duduk lagi baca ini baca itu pulang. Walaupun walaupun memang kalau kita berbicara masalah keutamaan orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu banyak ya di antaranya misalkan yang seperti yang kita sampaikan uh, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya di dunia ini ada malaikat-malaikat Allah yang keliling nyari majelis ilmu. Kalau mereka nemu satu majlis ilmu, maka mereka saling manggil suruh pada ngumpul kemudian malaikat datang kalau malaikat ada sayapnya duduknya nggak bisa dempet dempet kayak begini akhirnya terus di atas lagi di atas lagi di atas lagi sampai ke langit kemudian sampai di langit Allah nanya walaupun Allah maha tahu tapi konteks hadisnya demikian Allah nanya dari mana kalian dibilangnya dari bumi dari bawah lagi pada taklim kemudian eh, ditanya apa yang mereka lakukan mereka mengagungkan engkau ya Allah Kemudian Allah nanya apakah mereka pernah melihat aku Kata para malaikat belum Terus Allah nanya gimana kalau mereka pernah melihat aku Ya lebih semangat lagi <coughs> Ditanya tentang surga pun demikian Mereka pengennya surga Apakah mereka pernah melihat surga Enggak pernah gimana kalau pernah melihat surga Lebih semangat lagi Kemudian mereka takutnya dari apa? Dari neraka. Apakah pernah melihat neraka mereka? Tidak pernah. Kalau pernah gimana? Lebih semangat. Dan seterusnya. Sampai di akhir hadis dikatakan apa? Semua yang hadir di majlis ilmu diampuni dosa-dosanya. Salah seorang malaikat bertanya, Ya Allah, ada yang hadirnya nggak niat. Karena hujan deras dia nggak pulang. Jadi duduk di situ dia misalnya. Akhirnya Allah tetap mengatakan, pokoknya semua yang hadir tidak ada yang dirugikan. Ya, artinya apa? Memang kita berbicara kalau hadir di majelis ilmu ada tetap ada kuota tapi tetap ya yang diharapkan kita belajar belajar ilmu sesuatu yang ilmu itu mantap berdasarkan dari Quran Sunnah kita paham betul-betul kita punya hujjah ya, betul-betul kita punya hujjah sehingga nanti kalau kita menyampaikan di luar bukan kat, apa kata Ustadz di musola bukan tapi betul-betul apa kata Allah kemudian apa kata Nabi saw atau lebih sedikit keren lah apa kata Syekh karena Syekh dibandingkan dengan Ustadz yang mengajar apalah artinya gitu kan nah, lebih keren dikatakan dikata oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah seperti itu jadi betul betul kita belajar pulang bawa ilmu maka dari itu di sini kata Syekh Thaymin rahimahullah di paragraf yang ketiga ya di halaman 19 ini menunjukkan nah, kita lihat kondisi seperti ini menunjukkan bahwa yang namanya tolabul ilm yang namanya menuntut ilmu di zaman zaman sekarang ini itu merupakan amalan yang paling afdol amalan yang paling yang paling utama ya bagi kita kita ini lebih afdol daripada sedekah lebih afdol daripada jihad bahkan sebetulnya pada dasarnya tatkala kita tolabul ilm kita hadir di majelis taklim itu adalah jihad yang hakiki. Kenapa? Sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara jihad beneran, jihad fisabilillah macam perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lain. Ya, sengaja saya kasih contoh yang real karena takutnya salah paham, jadinya jihad itu bom bunuh diri enggak. Ya, Nah ini Allah menyamakan Jihad disamakan dengan jihad fi, Apa namanya tolabul ilm Disamakan dengan jihad fi sabilillah. Bukan jihad-jihad yang syubhat tidak Allah nyamainya nggak tanggung-tanggung Tolabul -tanggung. ilm sama dengan jihad fi eh, Bukan dengan jihad Yang mana orang niatnya macam-macam enggak tapi betul-betul Tolabul ta ilm Allah samakan dengan jihad beneran Jihad beneran itu bagaimana? Jihad beneran tujuannya apa jihad yang bener itu? Untuk menegakkan kalimat Allah Ya untuk menegakkan kalimat Allah Nah sekarang kita hadir di majlis ta'lim ini untuk apa sih? Untuk menegakkan kalimat Allah Kalimat yang hak Ini yang kita lakukan maka ini sama ya orang-orang yang berjihad beneran, jihad fisabilillah tujuan mereka adalah untuk menegakkan kalimat yang hak. Sama juga kita hadir di majlis ilmu ya juga untuk menegakkan kalimat yang hak dalil yang menunjukkan samanya tolabul ilm dengan jihad fisabilillah adalah firman Allah yang ada di akhir, akhir halaman 19 Surat At-Taubah ayat 122 Dalil ini menunjukkan bahwasannya Tolabul ilm sama dengan jihad fisabilillah Yang nyamain adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Wa ma kanal mu'minuna liyan kafah Kata Allah nggak pas Kalau orang-orang beriman semuanya berangkat perang. Falaula nafar firqatin minhum Harusnya sebagian mereka ada sekelompok yang berangkat liyatafaqahu <tik> fiddin. Untuk mereka talabul ilm. Untuk mereka memantapkan agama, belajar agama. Wa liyungdziru qaumahum dan untuk nanti mereka pulang memberikan peringatan kepada kaumnya atau berdakwah اذا roja'u ilayhim ketika mereka balik lagi laallahum yahdharun nah, agar mereka menjaga diri jangan sampai orang-orang pada enggak menjaga diri dibiarin begitu aja maka di sini jelas bagi kita semua Allah menyamakan antara orang yang berangkat perang jihad fi sabilillah dengan orang yang berangkat menuntut ilmu agama balik untuk dakwah. Ya, bisa di lingkup yang kecil, dakwah di keluarga atau yang lebih besar lagi di tetangga-tetangga, di teman kerja dan yang lain-lain. Ya, enggak mesti dakwah itu harus gelar pengajian di masjid enggak mesti. Ya, bisa jadi kita dakwah nah, di keluarga kita, di saudara-saudara kita dan seterusnya. Kita lihat ayat ini Allah mengatakan harusnya orang beriman jangan semuanya berangkat perang. Jadi dibagi dua. Ada yang berangkat perang, ada yang talabul ilm. Disamain sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan talabul ilm sama dengan jihad fi sabilillah. Sama-sama tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ya kalau misalkannya dulu kaum Muslimin mereka berjihad berbulan-bulan sehingga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an pasukan itu di rolling ya, setiap tiga bulan atau enam bulan tiga bulan di rolling kita jihad masya Allah seminggu ada yang sekali seminggu ada yang tiga kali ada yang empat kali lima kali dan seterusnya intinya adalah bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak. Ya, lanjutnya di halaman 20. Intinya bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak dan yang paling afdal setelah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, kata Syekh Amin menurut beliau adalah talabul ilm. Menuntut ilmu agama. Ya, karena zaman kita sekarang ini darurat ilmu syar'i. Ya, ada orang yang berfatwa Barang siapa yang sholat di masjid Di daerah sini, di daerah sini, di daerah sini Itu sholatnya nggak sah Karena masjidnya bentuknya begini, begini, begini Ini kitab ya Dicetak sebelum ada orang yang ngomong gitu Dan dulu udah ada orang yang ngomong gitu Didengar oleh Syaitan bin Rahimahullah Sehingga tercatat di muhadarah beliau Dan dibukukan oleh murid-muridnya belum lama di daerah kita Ada juga orang yang ngomong gitu Tidak sah Salat di masjid ini, di masjid ini, di masjid ini Karena bentuknya begini, begini, begini Ada orang ngomong gitu Kemudian ada orang-orang yang berbicara Tidak sah Orang yang salat kalau patokannya azan nah, Tidak sah Orang yang salat patokannya itu Kertas jadwal waktu salat Rasulullah mengatakan Waktu zuhri Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, waktu zuhri, waktu zuhur idza syamsu apabila matahari sudah tergelincir ke barat. Jadi waktu zuhur bukan jam sekian jam sekian jam sekian. Kalau ada orang salat jam sekian jam sekian salatnya enggak sah. Ya, karena Nabi mengatakan waktu zuhur apabila matahari tergelincir ke barat wakan azilul rojul katulihi dan saat itu tingginya seseorang itu sama dengan panjang bayangannya malam yah duril sampai sebelum masuk waktu asar. Adapun sekarang kita lihat orang-orang sholatnya patokannya adalah jam sholat nah, semua orang pada sholat patokannya itu ini mereka sholatnya semua nggak sah menurut keyakinan orang yang tadi ngomong. Padahal jam-jam salat sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan. Nah maka ini adalah kericuhan yang mesti diredam bersama. Ini PR kita bersama. Bagaimana cara meredamnya? Cara meredamnya kita semua harus belajar agama. Ya, kalau tidak akan booming mufti-mufti yang nggak jelas seperti ini. Orang-orang ya, yang fatwa nggak jelas seperti ini. Ya nanti ada orang naik mimbar. Nah, menurut hemat saya dalam masalah ini mah kita begini saja karena beda ya antara Indonesia dengan Arab begini begitu dan seterusnya seperti masalah. Ya seperti masalah. Dia hanya punya sedikit dari ilmu, ilmunya juga apa namanya dikenal dia hanya sekedar mungkin dia pendidikan S1 di universitas ini bidangnya juga mungkin bu, bu, bukan bidang ilmu syari atau mungkin dia S2 ada atau dia seorang uh, doktor dan seterusnya kemudian dia mulai bilang kamu tahu nggak saya itu siapa gitu saya S3 ya saya itu udah belajar saya tuh udah tahu ini, tahu ini, tahu ini. Intinya adalah bahwasanya buat kita kita, kita harus benar-benar belajar. Atau mungkin kalau bahasanya para ulama, untuk umat ini harus benar-benar ada ulama-ulama yang mereka betul-betul keilmuannya itu mapan. Tidak hanya sekedar ulama-ulama yang punya satu dua hadis, sehingga apa sehingga udah, ber, udah 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 bisa ngomong ini kalau kita ingat-ingat di antara tanda hari kiamat muncul namanya ruwai bidah bidah itu orang jahil ngomongin urusan orang banyak jahil dia dia nggak berilmu ilmunya mungkin cuma satu dua hadis dan yang lain ngomongin masalah orang kalau sholat di masjid ini masjid nggak sah karena bentuknya begini 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 Orang sholat patokannya adalah waktu azan nggak sah karena Nabi bilang patokannya bukan waktu azan. Nah, patokannya bukan waktu sholat yang ada di kertas. Yang benar patokannya adalah waktu subuh. Disebut dalam hadis dari uh, munculnya fajar sodik sampai ketika huh? ketika matahari terbit. Kemudian waktu zuhur ini, waktu asar. Nabi nggak bilang waktu subuh jam sekian, waktu zuhur. Makanya kalau ada orang patokan sama jam, itu nggak sah. Ada orang-orang yang seperti itu. Makanya butuh, umat ini butuh ulama-ulama yang mapan dalam keilmuannya. Atau kita-kita kita butuh untuk belajar ilmu syari. Tujuannya apa? Untuk meredam masalah yang tadi. Karena kalau tidak, kita dalam bahaya besar dan orang-orang dalam beragama mereka tidak tidak lurus hati mereka pun tidak nyaman karena ngelihat ada ini ngomongnya begini boleh tapi ustadz ini bilangnya nggak boleh nanti yang sana lagi bilangnya ah, boleh dan seterusnya orang jadi bingung <tuh> sehingga apa kalau tidak ada ulama yang rabbani mumpuni. yang mumpuni rasikhuna fil ilmi betul-betul dalam keilmuannya itu rasikh betul-betul mapan nanti akan muncul ya kalau di sini bahasa Tertimin bilangnya apa nanti di bawah pohon ada mufti orang yang berfatwa nanti di setiap rumah ada orang yang berfatwa kemudian nanti di setiap lembah ada orang yang berfatwa di setiap masjid di setiap musola ada orang yang berfatwa ini sebenarnya tidak benar harus ada ulama ulama yang betul-betul rasikhuna fil ilmi ulama rabbani yang mana berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan faham yang sahih kemudian juga pakai akal dan hikmah karena ada orang-orang yang nggak bicara pakai akalnya dia bicara pakai hawa nafsunya ada orang-orang yang bicara dengan tanpa hikmah dia bicara dengan hawa nafsunya maka dari itu di sini yang lebih disorot oleh Syekh menurut rahimahullah banyak ya jalan-jalan kebaikan yang lebih disorot diantaranya yang lebih disorot, yang, lebih disorot satu jalan kebaikan itu adalah menuntut ilmu syari ya, dan, dan 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 alhamdulillah ya Allah subhanahu wa taala menghadirkan kita kita di sini ya sama-sama kita menuntut ilmu syari dan pastinya insya Allah ini diantara cara kita meredam mereka-mereka nah, yang punya ilmu nggak seberapa pahamnya nggak karu-karuan paling tidak meredam untuk diri kita sehingga nggak kemakan omongan orang-orang yang seperti itu karena memang ketika kita hadir di majelis ta'lim kita belajar agama ini secara tidak langsung kita membentengi diri kita dari omongan orang-orang yang seperti itu. Minimal besok kalau ada orang yang datang ke kita, kita akan bertanya kepada dia dalilnya apa, kenapa harus begini, kenapa kita bisa tanya seperti itu karena kita terbiasa dengan dalil dan dengan paham yang benar. Adapun orang-orang yang nggak biasa belajar agama, nggak biasa terabul ilm, nggak biasa menuntut ilmu syari, maka mereka tidak tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu, sehingga ketika ada mubalik dai penyampaikan contoh sumu tasihu ya ngangguk-ngangguk aja. Atau misalkannya ada dai yang menyampaikan suatu hari nabi naik mimbar. Pertama bilang amin, kedua bilang amin, ketiga bilang amin. Kemudian para sahabat bertanya, amin yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Kenapa demikian ya Rasulullah? Maka nabi menyebutkan bahwasanya amin yang pertama celaka mereka rugi. ketika masuk bulan Ramadan, suami istri nggak maaf-maafan. Amin yang kedua rugi masuk bulan Ramadan anak sama orang tuanya nggak maaf maafan. Amin yang ketiga rugi masuk bulan ramadan sesama kaum muslimin nggak maaf maafan. Ini hadisnya salah dipelintirin karena hadis aslinya nabi naik mimbar ini celaka buat tiga orang. Amin yang pertama orang yang ngalamin bulan ramadan selesai ramadan dosa dosanya nggak diampuni artinya dia tidak memanfaatkan betul betul maksimal momen ramadan. Jadi ramadannya gitu gitu aja keluar ramadan tidak diampuni di dosanya aslinya itu cuma dipelintirin kayak tadi nah, kemudian amin yang kedua adalah ketika orang tuanya masih hidup bapak ibunya atau salah satunya masih hidup tapi nggak bikin dia masuk sorga ini rugi Diaminkan, yang didoakan oleh malaikat jibril dan diaminkan oleh nabi saw amin yang ketiga disebutkan nama nabi saw tapi tidak bersalawat ini juga rugi Alur hadisnya udah benar Isinya yang dipelintirin Orang yang gak belajar Dia akan Ngangguk-ngangguk aja gitu Tapi kalau orang yang belajar Dia akan buru-buru nanya sama ustadznya Tadi ketika Jumatan Dengar ada khotib begini Itu benar gak Ustaz? Habis dia mau nanya sama khotibnya Mungkin gak, nggak mungkin kali ya Karena khotibnya udah langsung pulang Atau yang lainnya gitu nah, maka seperti ini, orang yang belajar agama secara tidak langsung, dia telah membentengi Uh, dirinya, insya Allah dia uh, aman dari fitnah walaupun gak dijamin, ini usaha saja gitu kan, dibandingkan dengan orang yang tidak belajar, makanya Allah jelas-jelas mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna awal ladina la ya lamun, apakah sama antara orang yang belajar dengan orang yang gak belajar ya eh, tentunya berbeda ya wallahu alam ini penjelasan dalil-dalil dari Al-Quran terkait masalah banyak bab banyaknya jalan kebaikan Berikutnya ada dalil-dalil dari hadis. Namun sebelum dilanjutkan, nah kita jawab pertanyaan yang masuk loh di kertas ada satu dan yang lain nanti boleh tanya juga Insya Allah. Kita periksa lo di WhatsApp ada yang masuk atau tidak? Oh di WhatsApp tidak ada, ada di kertas. <tuh> <tuh> Oh, ini masalah-masalah lain, tapi ini termasuk jalan kebaikan. Haji, ya, di sini pertanyaan: Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah boleh, jika mau ibadah haji, sudah masuk antrian tetapi belum tahu akan berangkat kapan? Kemudian, ada menawarkan pihak departemen agama agar bisa dipanggil lebih cepat atau tahun ini atau tahun depan tetapi ada penambahan biaya untuk ini supaya dipanggil lebih cepat apakah ini termasuk riswa nyogok ya menyuap pihak tertentu saudara saya yang mau berangkat umur 65 tahun dia melakukan ini karena takut tidak kesampaian umurnya Ustadz bagaimana sebaiknya ya Taib yang pertama walau alam dulu Kemudian, selanjutnya, kalau misalkannya demikian, ya, kalau misalkannya demikian, dan dia tergolong orang yang mampu, kenapa? Tentara segera jadi dibolehkan. Ya, kalau dia orang yang mampu, karena biasa uh, saya nggak paham aturan di Departemen Agama. Kalau yang saya paham, Uh, ini saya jawab secara logika Tentang aturan di Departemen Agama Ya seperti orang ngambil haji furoda Kan lebih mahal itu Langsung berangkat tahun itu Sama juga ini mungkin udah antri Kemudian dari pihak uh, Kementerian Agama bisa Diusahakan cepat karena ada biaya ini Biaya itu dan seterusnya totalnya sekian Mau apa enggak gitu Kan haji ini bagi yang mampu Kalau yang bersangkutan memang tergolong Orang yang mampu ya mau nggak mau Dia harus bayar biar segera berangkat tapi kalau memang seperti itu Kalau misalkannya yang bersangkutan laki-laki Kalau misalkannya ada masalah yang lain Contoh yang bersangkutan adalah perempuan Sebetulnya nggak bisa berangkat Tapi kalau mau berangkat harus ada uang mahram Biar nanti bisa masuk ke Arab Saudi bisa menegak ibadah haji Ini namanya nyogok ini nggak boleh Ya kalau seperti nggak boleh Jadi masalah nyogok Allah alam ya, uh, saya pernah belajar waktu itu kita belajar di, uh, di di Lipia bersama uh, Dr. Abdul Al-Habar. Beliau salah seorang muridnya Syekh Bin Bas. Mungkin juga pernah hadir di majelis Syekh Thaimin Rahimahullah. Itu kesimpulannya adalah masalah nyogok kalau memang kita termasuk orang yang berhak ini tidak masalah. Ya contoh misalkannya Uh, contoh ya yang kasus ada di kita nih, contoh bisa bikin SIM C, ya SIM motor. Kan ada orang yang nggak bisa naik motor tuh, cuma karena dia biar bisa diterima di kerjaan itu, kan harus ada SIM. mau nggak mau dia nembak tuh SIM C, dia nembak mungkin bahasa kasarnya nyogok lah seperti itu. Ini nggak boleh, karena memang aslinya dia nggak bisa naik motor, itu nah sekarang yang bersangkutan emang aslinya orang mampu ya segera tapi kalau yang bersangkutan adalah seorang wanita yang memang gak ada mahramnya harus ada uang mahram ini tuh ya gak boleh karena ini tergolong yang tidak mampu untuk berangkat ya walaupun dalam masalah wanita safar tanpa mahram dengan wanita-wanita yang lain dan seterusnya ini uh, para ulama khilaf ada pembahasan yang lain ini tadi yang saya lagi bahas masalah sogok anggap aja ya uh, pendapat yang dipilih adalah nggak boleh harus dengan mahram kan seperti itu maka tidak boleh nyogok aslinya nggak berhak tapi diberhak berhakin ini nggak boleh Nyata misalnya misalkannya ketika masuk di satu perusahaan ada orang pengen kerja biar bisa masuk dia nyogok eh, sedangkan lowongan yang ada misalkannya bagian keuangan dia nggak punya apa namanya nggak punya keahlian di bidang itu dia itu keahlian di bidang yang lain gitu kan, uh, mungkin di bidang operator yang lain lah, lapangan dan seterusnya. Berhubung dia butuh sama kerjaan, mau nggak mau dia nyogok, ini nggak boleh karena memang dia nggak berhak. Gitu. Jadi kalau memang uh, yang bersangkutan berhak, maka insya Allah tidak masalah dan tidak termasuk riswah. Itu ya, yang pernah saya belajar bersama Dr. Abdul Al-habar guru kita di Libya waktu itu dan beliau salah seorang muridya bin Basrahimahullah. jadi kesimpulannya demikian ya masalah sogok menyogok sama seperti uh, bikin KTP kita udah harus punya KTP misalkannya cuma kok di wilayah tertentu dikenal disitu petugas-petugas susah kalau nggak ada uang pelicin gitu sedangkan kita memang udah hak kita punya KTP. Kita harus bayar di situ dikenalnya harus bayar 25.000 walaupun aslinya gratis. Habis gimana lagi kita butuh KTP dan kita sudah berhak mau nggak mau kita bayar. Nah, dan insya Allah itu tidak termasuk riswah. Ya wallahu'alam Ya wallahu Jadi insya Allah yang bersangkutan boleh bayar ke departemen agama kalau memang apalagi tergolong yang mampu gitu kan. Cuma di sini kan nggak disebut nih laki-laki apa perempuan. Tapi tadi saya sebutkan kalau emang, memang perempuan dibela belain biar bisa berangkat, kemudian ada uang mahram, uang ini, uang itu dan seterusnya ya ini tidak boleh karena saya nggak berhak. Tapi kalau laki-laki, insya Allah boleh. Tapi kalau suami istri ya boleh karena dengan dengan mahram. Walaupun udah tua, nah, walaupun udah tua tetap nah, tetap dengan mahram. Wallahu a'lam. Ada yang lain yang bertanya terkait masalah? Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan masalahnya di Nusantara. Bagaimana penghasilan pekerjaan yang diawali dengan cara siapa nyawa umpamanya kepingin nah, dengan cara tadi suap itu hasilnya bagaimana? hasil kelanjutan daripada Uh, kerjaannya itu Hukumnya bagaimana? Iya <Sat> bagaimana Hukumnya Kelanjutan hasil kerjaan yang diawali Dengan suap menyuap Ya Nabi mengatakan Orang yang Suap dan orang yang disuap Ya dua-duanya dilaknat Dua-duanya salah Cuma yang tadi sempat kita sampaikan adalah Yang memang dia aslinya berhak. Ketika harus dia mengeluarkan uang untuk itu, ini tidak dikatakan menyuap. Itu. Tapi kalau misalkannya aslinya dia tidak berhak, kemudian dia mengeluarkan uang untuk itu, ini namanya menyuap. Kalau misalkannya menyuap, ya kesannya tentunya tidak tidak berkah. Gitu. bisa jadi ini termasuk memakan harta secara batil sedangkan Allah berfirman ya ayuhaladina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil wahai orang-orang yang beriman jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil kemudian illa antakuna tijaratan antara diminkum kecuali dengan jalan jual beli yang kalian saling redok kalau kita jabarkan di tafsir, kecuali dengan jalan yang benar, yang kalian gak saling nyuap, gitu. Tapi kalau misalkannya sesuai dengan prosedur, eh dia punya persyaratan ini itu ini itu dan seterusnya, kemudian dikenal di satu perusahaan sulit masuk situ karena ada orang-orang yang nakal begini begitu, sehingga kita harus bayar sekian. Kemudian yang bersangkutan pun membayar karena memang dia tahu dia ahli di bidang itu, ini kesempatan buat dia, maka ini tidak termasuk menyuap. Tapi kalau benar-benar pekerjaan diawali dengan suap menyuap, ya tentunya tidak barokah. Ini namanya memakan harta dengan cara yang batil. Aslinya dia tidak punya keahlian di bidang itu, ngaku-ngaku punya keahlian, dia suap, makan harta dengan cara yang batil, makan gaji batil, seperti itu. Ini yang terbaik dihindari. Namun apabila seseorang memang dia punya keahlian di bidang itu, kemudian dia datang, dia daftar, dia eh, sampai akhirnya terjadi dia bayar yang dibahasakannya suap, maka insya Allah tidak masalah karena memang eh, yang bersangkutan ahli di bidang itu. Ya Wallahu alam Masih ada lagi suapan yang lain. <laughs> di belakang ada, di depan ada. Di depan dulu ibu ya, sebentar. Ini beliau, orang tua, silakan. Saya pernah <tuh> menghadiri beliau hanya cuma apa? orang pertama al kedua cuma itu aja modalnya apa dari ah macam itu, cuma tadi musuh, tadi itu dokter bukan bukan dokter seluruh kan, itu cerita dokter, salah ya kesehat itu dokter yang yang bicara, mohon mohon tanggapannya. Tanggapannya muhadara awal sampai akhir tadi, ya jadi tanggapannya tadi ya yang disebutkan oleh Shaytan rahimahullah. Ya, ini menunjukkan Fakta ini menunjukkan Kebutuhan kita kepada ilmu syari Ya sehingga Semestinya kita belajar <tuh> Berdasarkan Al-Quran dan as Al sunnah Dengan paham yang benar eh, Karena ada orang-orang yang eh, Bawa Al Quran bawa Al Sunnah pahamnya nggak benar Ada orang-orang yang modalnya satu hadis Hadisnya palsu lagi Do'if lagi ngomong makanya untuk membentengi itu kita belajar. Itu, ya, ya, dan itu sudah kita uh, sebutkan tadi uh, di tengah-tengah muhaddar. Ya, wallahu ala. Silakan ibu di belakang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi pertanyaan pernah dengar ada namanya aliran Syiah. Pertanyaan Syiah itu apa dan bagaimana caranya menyikapi dengan baik seperti itu? Ya, yang pertama kita sampaikan bahwasanya yang namanya belajar itu tadi kan kita ingatkan ya, uh, belajar itu kita hadir di majelis taklim tidak asal siraman rohani, tapi betul-betul kita. Uh, belajar ada sesuatu yang 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 dibawa Allah. Kalau bahasa syari'nya kita belajar itu taksil, taksil itu artinya betul-betul menghasilkan. Ya tidak hanya duduk siraman rohani pulang. Itu kalau tadi kita ingatkannya itu. Sekarang yang terkait pertanyaan kita ingatkan lagi nasihat para ulama belajar itu bertahap. Ya kan belajar itu bertahap, sehingga kalau ditanya masalah syiah, ya kita nggak bisa jelasin secara detail, ya kan? Artinya belajar pelan-pelan, nanti insya Allah ada pembahasannya masalah syiah. Cuma sekilas syiah ini, nah sempalan orang-orang khawarij Para orang khawarij itu awalnya dia uh, muncul di zaman Nabi SAW ketika Nabi bagi-bagi. Gonima Ada seorang yang bernama Dhul Khwaisira Dia megang kerah Nabi Sambil mengatakan eh ya Muhammad Berlaku adil wahai Muhammad Kemudian Nabi SAW mengatakan Nanti akan keluar dari orang ini Orang-orang yang jago baca Quran Kemudian Tidak nembus ke tenggorokannya artinya tidak mengamalkannya ya hanya untuk merusak saja seperti itu dan lagi-lagi ada dai yang bawa hadis ini eh di pelintirinya ke orang-orang yang memperjuangkan dakwah sunnah dibilangnya itu jago-jago untuk menghancur apa untuk bikin ribut di tengah masyarakat balas hadis salah lagi dia pahamnya ya jadi syiah itu itu orang-orang Ya, yang memberontak di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib keluar nih bahasa Arabnya kharaja yakhruju. Kalau masuk dakhala ya dahulu, Makanya mereka namanya khawarij. Cuma ke sini dibungkus lagi namanya Syiah. Mereka banyak membantai ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara baik menyikapinya? Cara baik menyikapinya adalah kembali ke bab jalan kebaikan ini banyak. Ambil jalan kebaikan yang paling afdal yaitu thalabul ilm. Cara menyikapinya dengan baik terkait mereka aliran Syiah, maka kita sikapi dengan kita belajar agama. Belajar ilmu syar'i. I. Di situ kita akan selamat insya Allah Ya karena tadi kita ingatkan belajar bertahap Sementara yang bisa kita sampaikan hanya ini saja ya wallahu alam Taib saya kira cukup insya Allah yang mana datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari saya pribadi barakallahu fikum nah sebentar nih ada masuk lagi satu di whatsapp sedikit saja bismillah saya punya jadwal sholat tahunan untuk DKI dan sekitarnya apakah jadwal sholat itu bisa dijadikan patokan untuk sholat jawabannya iya bisa lah Asal sesuai dengan yang Nabi sebutnya dalam hadis. Jangan sampai nanti jadwal sholatnya salah sholat cetak, waktu sholat subuh, jam 9 pagi, waktu sholat zuhur, jam 5 sore, jangan sampai salah cetak. Yang tadi kita sampaikan lagi nyontohin orang yang salah. Ada orang yang sosok alim, dibilang orang yang patokan dengan jadwal sholat itu salah, karena Nabi patokannya nggak jadwal sholat, Nabi patokannya itu matahari. Maksudnya begitu tadi ya lagi ngomongin orang yang sok-sok e, alim tadi antisipasi dengan kita belajar biar kita nggak ketipu omongan dia bukan nyalahin jadwal salat yang ada bukan makanya yang bertanya ada jadwal salat di rumah pakai aja nggak masalah kalau memang sesuai Taib itu ya Sampai di sini insyaallah yang benar datang dari Allah yang salah dari saya pribadi barakallahu fikum. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum